Assalamualaikum dan salam perdebatan kepada semua peserta. Selamat datang ke pertandingan debat mahasiswa 2021. Sidang Dewan yang dihormati, selamat bertemu dalam persidangan kita bagi sesi kali ini. Persidangan kita akan dimulakan sekarang. Izinkan saya untuk mempersilakan dan memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah-hujah serta bidasan pada persidangan kali ini. Persidangan di sidang 3 ini menemukan pasukan daripada UKMA sebagai pihak kerajaan yang terdiri daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Sharifah Umairah binti Sheikh Mustafa, Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Muhammad Hafizal Aiman bin Abdul Halim dan Yang Berhormat Menteri Pertahanan Muhammad Ammar bin Sahazubir. Dan pasukan daripada UNIZABI sebagai pihak pembangkang yang terdiri daripada Yang Berhormat Ketua Pembangkang Ahmad Ilham Hariz bin Muhammad Padli, Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Nasrul Nazhan bin Nur Azman dan Yang Berhormat Pembangkang Pertama Nur Syahirah binti Jamaluddin. Sidang Dewan yang dihormati, usul yang akan didebatkan pada sesi kali ini ialah Dewan ini akan mewajibkan pelantikan sekurang-kurangnya 30% wanita dalam pembuatan dasar. Adalah diharapkan agar ahli-ahli yang berhormat akan menumpukan hujah dan bidasan kepada usul tersebut. Baiklah, dengan segala hormatnya saya mempersilakan Perdana Menteri untuk memulakan sesi perdebatan. Cubaan suara dengar ke? Boleh dengar, saya teruskan Yang Berhormat. Ya. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum hadirin hadirat perwakilan kerajaan, sahabat baru di meja pembangkang serta seluruh warga maya yang sudi sama-sama bersidang dan menyaksikan perdebatan pada hari ini. Baiklah, memegang mandat selaku Yang Berhormat Perdana Menteri pada hari ini, suka untuk saya menggagaskan satu usul untuk sama-sama kita perdebatkan dalam Dewan Perbahasan hari ini. Usul berbunyi, Dewan ini akan mewajibkan pelantikan sekurang-kurangnya 30% wanita dalam pembuatan dasar. Baiklah, sebelum saya pergi lebih jauh kepada pembawaan di meja kerajaan, kita bergerak dulu untuk memahami definisi frasa demi frasa. Pertama sekali, kita lihat kepada frasa 30% wanita dalam pembuatan dasar. Baiklah, hadirin dan hadirat sekalian, berkenaan dengan 30% wanita dalam pembuatan dasar ini, saya gariskan bersama dasar wanita negara. Di bahagian penglibatan politik dan pembuatan dasar, kita menyasarkan untuk sekurang-kurangnya 30% penglibatan wanita yang memegang tampuk dalam kabinet dan juga parti, hadirin dan hadirat sekalian. Apa skor semasa tentang penglibatan wanita dalam kabinet dan ahli majlis tinggi parti? Saya berikan dalam jumlah menteri wanita semasa, kita mempunyai 9 wanita berbanding 68 majlis berbanding 8 ahli kabinet, dan dalam parti misalnya seperti UMNO adalah 15.8, PAS 13.5, PKR 14.6 dan DAP 15.8 warga dewan sekalian. Baiklah. Jadi, menurut artikel Dr. Rashidah Kasim bertajuk Analisis Penglibatan Wanita dalam Pembuatan Dasar mengatakan bahawa wanita dalam pembuatan dasar, sekiranya wanita ini terdapat wanita dalam pembuatan dasar, ia akan mampu untuk menghasilkan dasar-dasar yang mesra wanita untuk memastikan pembangunan wanita dalam semua aspek di negara kita ini, hari ini dan hari sekalian. Contohnya saya bawakan ketika pemerintahan Timbalan Perdana Menteri Wan Azizah pada pemerintahan yang lalu, kita lihat bagaimana banyak perkara-perkara baru atau dasar-dasar dan pengubahan baru yang mesra wanita ini diperkenalkan. Contohnya, sistem caruman air suri untuk suri rumah, RUU Akta Gangguan Seksual Terhadap Wanita dan mewujudkan badan khas untuk mengkaji keperluan mewujudkan undang-undang diskriminasi di tempat kerja dan perkara-perkara ini semuanya disokong oleh agenda-agenda parti. Namun, apa masalah hari ini sekiranya kita tidak mempunyai jumlah penglibatan wanita dalam kabinet dan parti yang cukup? Kita lihat bahawa bagaimana wanita di negara kita hari ini masih lagi didiskriminasi dalam sektor-sektor tertentu dan banyak lagi sasaran yang kita sendiri tetapkan namun tidak pun kita dapat capai. Saya berikan contoh untuk seisi dewan faham.
Misalnya, dalam taraf gaji wanita hari ini, bagaimana wanita dalam kedudukan dan posisi yang sama dengan lelaki, wanita akan mendapat hanya 93.20 sen berbanding lelaki yang akan mendapat RM100 hadirin dan hadirat sekalian. Yang mana, menurut Puan Mok Chuang Lian, iaitu ketua pengurusan WAO, mengatakan bahawa untuk mengatasi masalah taraf gaji ini, kita perlu untuk teruskan kajian Akta Anti-Diskriminasi yang pernah diketengahkan pada zaman kerajaan sebelum ini, hadirin dan hadirat sekalian. Namun, akta ataupun usaha ini tidak dapat kita teruskan atau tidak dapat kita laksanakan kerana kurangnya pelibatan wanita dalam kabinet dalam memegang jawatan-jawatan tinggi dalam pemerintahan parti, hadirin dan hadirat sekalian. Apa kesan apabila wanita ini tidak mempunyai pelibatan yang tinggi dalam parti dan kabinet, kita wanita gagal untuk mendesak agar kita menjalankan usaha-usaha yang gagal untuk mendesak agar diwujudkan dasar-dasar yang mesra dengan wanita hadirin dan hadirat sekalian. Selesai dengan fasa pertama, kita bergerak pada fasa kedua iaitu mewajibkan. Hadirin dan hadirat sekalian, pembawaan kami di meja perwakilan kerajaan hari ini apabila kita ingin mewajibkan adalah dengan kita memperuntukkan dalam syarat pelantikan untuk pembuatan dasar mestilah memenuhi sekurang-kurangnya 30% wanita termasuklah dalam pelantikan kabinet dan juga dalam majlis tertinggi parti. Kenapa kami menetapkan kepada dua perkara ini? Kerana pertama, menurut buku Dr. Jami Haji Hamil iaitu pensyarah sains politik di Universiti Kebangsaan Malaysia sendiri mengatakan bahawa kabinet adalah badan pengubalan polisi yang tertinggi dalam negara dan dalam masa yang sama kabinet ini juga tertakluk kepada kehendak dan aspirasi parti hadirin dan hadirat sekian. Maka dalam Dewan Perdebatan ini, mewajibkan ini kita skopkan kepada dua, iaitu kewajipan pembuatan dasar dalam kabinet dan juga majlis tertinggi parti. Selesai mendefinisi frasa demi frasa, matlamat perdebatan hari ini yang perlu dipersetujui oleh perwakilan kerajaan dan pembangkang adalah kita melihat kepada matlamat yang ingin dicapai dalam Dasar Wanita Negara. Yang mana dalam Dasar Wanita Negara, kita ingin mencapai pengubalan dasar dan perundangan yang mesra terhadap wanita warga Dewan Sekalian. Di perwakilan kerajaan hari ini, kenapa kita ingin mewajibkan pelantikan sekurang-kurangnya 30% wanita dalam pembuatan dasar ini adalah kerana melihatkan kepada kapasiti pewajipan ini untuk kita mencapai matlamat. Kapasiti pewajipan ini kita ukur melalui dua perkara, iaitu memberikan desakan dan juga memperkenalkan lebih banyak dasar-dasar yang mesra wanita. Kita pecahkan pembawaan kerajaan hari ini kepada tiga hujah-hujah bernas, iaitu pertama, bagaimana penglibatan wanita dalam politik, kedua adalah dalam sektor ekonomi, dan ketiga kami bawakan model relatif negara yang telah mewajibkan penglibatan wanita dan kesannya terhadap pengubalan dasar yang mesra wanita hadirin dan hadirat sekalian. Selesai membuka konsep, sebelum saya teruskan kepada hujah sila satu. Tak ada, baiklah saya teruskan. Hujah pertama saya ini di bawah kata kunci penglibatan wanita dalam politik hadirin dan hadirat sekalian. Saya bawakan contoh kepada anda bagaimana parti yang cukup dominan dalam negara kita hari ini iaitu UMNO. Ketua wanita UMNO atau lebih dikenali sebagai Seri Kandi, Dr. Azizah mengatakan pada 2013 dalam persidangan wanita UMNO mencadangkan untuk kita menjalankan dasar parti yang mesra wanita. Gerak kerja mereka ada dua. Pertama, kita berikan pendedahan peranan kepada wanita dan kedua, kita buat kursus-kursus untuk pupuk bakat wanita dalam politik ini. Dan apa kesannya hadirin dan hadirat sekalian? Pada tahun 2017 sahaja, penglibatan wanita sebagai ahli UMNO telah pun meningkat sebanyak 30% berbanding pada tahun 2013 Tuan Yang Dipertua. Apa pula kesannya apabila kita mempunyai wanita yang banyak dalam sesebuah parti? Yang mana banyaknya wanita dalam parti ini, sayap wanita UMNO telah pun berjaya untuk mendesak UMNO bahagian pusat bagi mewajibkan penambahan kepimpinan wanita dalam majlis ahli tertinggi UMNO dan juga ia telah membuka peluang untuk lebih ramai wanita dicalonkan bertanding dalam pilihan raya pada 2018 hadirin dan hadirat sekalian. Yang mana menurut Datuk Sabariah, Timbalan Ketua Wanita UMNO mengatakan kewajipan wanita dalam kepimpinan majlis tertinggi ini telah pun memberi impak positif kepada UMNO dan wanita itu sendiri hadirin dan hadirat sekalian. Rangkumannya saya telah menunjukkan kepada anda bagaimana dengan kita mewajibkan pelantikan sekurang-kurangnya 30% wanita hari ini, kita akan pun mencapai dasar yang telah mencapai matlamat yang ditetapkan hadirin dan hadirat sekalian. Itu sahaja pembawaan saya di meja kerajaan. Mohon usul diterima Dewan. Assalamualaikum. Sebelum kita pass, boleh check
mic tak? Sebab tadi saya nampak timbalan ketua pembangkang nak bagi celahan tapi tak dengar. Cuba check mic masing-masing. Ketua pembangkang okey? Okay. Say hi je. Hi ketua pembangkang. Cubaan. Cubaan. Timbalan ketua pembangkang. Test mic. Timbalan ketua pembangkang. Test satu, okay, dua, tiga. Okey pula. Okay, pembangkang satu. Cubaan suara. Okey, Menteri Pertahanan. Cubaan, cubaan. Timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri, try mic. Kejap, takut saya korang nak bincang lahan orang tak dengar. TPM. TPM macam stuck. Just stop. Dia boleh dengar tak tu sebab lepas ni dia kata dia note ketua pembangkang. TPM okey at line? Sekejap saya tengah cuba kontak. Apa? Saya tengah cuba kontak. Saya tengah cuba kontak dengan TPM. Takut dia tak boleh dengar KP cakap apa. Timbalan Perdana Menteri, test mic. Timbalan. Cubaan suara, dengar ke? Okey, dengar. Okey, so saya boleh mula, okay, ketua pembangkang boleh mula. Dengar. Cubaan so, suara. Kita boleh mula sekarang. Cubaan saya, dengar. Okey, so YDP boleh proceed. Terima kasih Hakim. Jadi kita akan teruskan. Terima kasih diucapkan kepada Perdana Menteri atas gagasan usul sebentar tadi. Seterusnya saya mempersilakan Ketua Pembangkang untuk meneruskan sesi perdebatan. Cubaan suara. Boleh dengar dengan jelas? Boleh yang berhormat. Teruskan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Kerajaan Pembangkang dan warga Dewan yang bersidang. Pada hari ini dengan usul yang sama, Dewan ini akan mewajibkan pelantikan sekurang-kurangnya 30% wanita dalam pembuatan dasar. Maka seperti biasa, selaku pangci pertama di Meja Perwakilan Pembangkang, juga kerja analisa saya akan semula pembentangan konsep di Meja Perwakilan Kerajaan dan hujah sulung di Meja Perwakilan Pembangkang. Kita lihat satu persatu. Bagaimanakah pembawaan yang amat buah Perdana Menteri cukup bermasalah? Kata mereka melihatkan kepada dasar yang mesra wanita. Padahal pada hari ini adakah yang amat Perdana Menteri tidak tunjukkan? Adakah dasar dalam negara sekarang ini bermasalah? Tidak mesra wanita? Berbentuk diskriminasi tidak ditunjukkan oleh yang amat buah Perdana Menteri? Keduanya, kata mereka masalah wanita dalam diskriminasi dalam sektor tertentu. Padahal pada warga dan sekalian kita bincang hari ini dalam pembuatan dasar. Bagaimana diskriminasi dalam sektor tertentu itu berkait rapat dengan pembuatan dasar tidak diceritakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya pada hari ini warga dan sekalian katanya taraf gaji. Bagaimana peletakan dalam pembuatan dasar dengan pengenakan taraf gaji yang dilaksanakan oleh majikan itu berkait rapat dengan 30% pelantikan wanita dalam pembuatan dasar. Perkara ini tidak dijelaskan dengan baik oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Teruskan lagi kata mereka berkaitan dengan pelantikan majlis tertinggi parti dan juga kabinet. Warga dewan sekalian, bagaimana pelantikan majlis tertinggi parti ini bermain rapat dengan pembuatan dasar dan akhirnya mencapai matlamat perdebatan? Keadaan inilah yang bermasalah di Meja Perwakilan. Keduanya, bagaimana pelantikan 30% wanita dalam kabinet ini untuk diubah? Sedangkan pelantikan wanita, maafkan saya, pelantikan ahli kabinet adalah berdasarkan peruntukan dan perlembagaan iaitu perkara 35, Perkara 39 Perlembagaan Persekutuan yang mana tertakluk di bawah nasihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Maka pada hari ini perlu untuk lihat adakah Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Perwakilan Kerajaan untuk pindah perlembagaan sedia ada bagi memastikan
kemasukan 30% wanita dalam pembuatan dasar. Bagaimana metod ataupun mekanisme bagi memastikan pelantikan 30% ini tidak dijelaskan dengan baik di meja perwakilan kerajaan? Bermasalah. Kita lihat hujah Wagi Mohamad Perdana Menteri. Hujah pertama berkaitan dengan pelibatan 30% wanita dalam politik. Katanya bila adanya perhatikan 30% wanita dalam UMNO, dalam parti UMNO, akhirnya ada desakan. Desakan apa? Rupanya desakan untuk lantikkan lebih ramai lagi ahli-ahli UMNO. Warga Dewan sekalian, lantikan lebih ramai atau berkurang pelantikan wanita dalam parti politik tidak bermain rapat pun dengan dasar. Bagaimana ramainya wanita, akhirnya dasar kita dapat perbaiki. Keadaan inilah tidak dijelaskan di meja perwakilan kerajaan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kali ini perlu untuk dijelaskan lebih terperinci. Kita lihat kami di meja perwakilan bangkang tampil lebih baik. Kami bawakan asas bangkangan kami, iaitu kita lihat tiada keperluan pun untuk kita lantik 30% wanita dalam perbuatan dasar. Kerana apa? Kita tidak ada masalah yang mendesak pun untuk kita pastikan 30% pelantikan wanita dalam perbuatan dasar ini, warga dewan sekalian. Dalam hujah, kami akan ceritakan tiga perkara. Pertama, kita tunjukkan keadaan tiada keterdesakan pun untuk melantik 30% wanita dalam pembuatan dasar. Kedua, kami akan tunjukkan kepada anda lantikan adalah berdasarkan kepada kepakaran. Dan ketiga, kita analisis masalah dan kami akan ceritakan bagaimana nak atasi masalah yang dibawa di meja perwakilan kerajaan. Baik, saya mulakan dengan hujah pertama. Sebelum saya gerakkan hujah, sila satu jika ada. Tidak ada nampaknya, saya tuliskan hujah. Ya. Yang Berhormat, anda kata tak ada masalah mendesak, tapi isu-isu diskriminasi terhadap wanita berlaku di negara kita sekarang ni. Keadaan isu diskriminasi yang berlaku pada wanita adalah disebabkan berpunca pada dasar yang bermasalah. Yang tu sepatutnya kerajaan tunjukkan pada hari ini, warga dewan sekalian. Saya lihat kata kunci pertama, ketiada keterdesakan pun untuk 30% wanita dalam pembuatan dasar. Kerana apa? Dasar-dasar atau mana-mana polisi undang-undang yang digubal oleh kerajaan atau pembuat dasar adalah mestilah berteraskan Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara. Makna kata pada hari ini, sekiranya terdapat masalah diskriminasi dalam undang-undang pembuatan dasar yang bermasalah, maka perlulah untuk undang-undang tersebut dipinda semula bagi berteraskan kepada Perlembagaan Persekutuan. Peruntukan mana yang katakan tidak boleh ada diskriminasi? Perkara 8 yang mana mementingkan tidak ada diskriminasi dalam apa-apa bentuk termasuklah wanita, tempat lahir dan sebagainya. Makna kata pada hari ini, sekiranya ada dasar atau undang-undang yang dikatakan mempunyai diskriminasi perlu untuk berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang tersebut akan dianggap sebagai void dengan kesemuanya yang berkuat. Maka pada hari ini, sekiranya mana-mana masyarakat Malaysia yang mengatakan adanya dasar yang bermasalah ataupun undang-undang yang bermasalah, buatlah semakan kehakiman warga dewan sekalian. Contohnya kita lihat pada hari ini, pertubuhan masyarakat dan juga 6 warga Malaysia yang buat saman pemula kepada kerajaan Malaysia untuk melakukan semakan kehakiman kepada perkara 14 Perlembagaan Persekutuan. Makna kata pada hari ini, tidak memerlukan pun 30% pembuat dasar dah sudah cukup untuk kita melakukan proses undang-undang. Kita buat semakan kehakiman sama ada perkara ataupun undang-undang tersebut mencabuli undang-undang negara, mencabuli Perlembagaan Persekutuan dan mengalami ataupun mengandungi diskriminasi gender, warga dewan sekalian. Makna kata pada hari ini, tindakan melalui prosedur undang-undang dalam melakukan semakan kehakiman sudah cukup baik untuk kita lihat sama dasar tersebut ada diskriminasi ataupun tidak. Makna kata pada hari ini, keadaan dasar yang bermasalah, dasar yang mempunyai diskriminasi gender tidak perlu wujud, warga dewan sekalian. Kerana apa? Sekarang ini pun tidak ada pun dasar tiba-tiba katakan dasar tersebut adalah bermasalah, dasar tersebut mengandungi diskriminasi gender. Jika ada, tunjukkan kepada kami warga dewan sekalian dasar tersebut ada bermasalah, dasar tersebut ada diskriminasi. Maka mana kata pada hari ini, sekiranya ada dasar tersebut, langkah terbaik adalah semakan kehakiman yang diperuntukkan dalam undang-undang bagi memastikan dasar tersebut atau undang-undang tersebut tidak mempunyai diskriminasi, warga dewan sekalian. Maka tidak perlu untuk kita lantik 30% wanita dalam perlembagaan dalam pembuat dasar, cukup sekadar undang-undang sedia ada dan tidak ada dasar keterdesakan pun untuk kita lantik kerana laluan sudah pun diberikan dalam undang-undang, iaitu semakan kehakiman, warga dewan sekalian. Maka kami di meja perwakilan bangkang hari ini tampil lebih baik. Kami tunjukkan kepada anda bagaimana ketidak ada desakan pun untuk kita lantik 30% pembuatan dasar kerana adanya undang-undang sedia ada dan juga Perlembagaan Persekutuan untuk kita rujuk sekiranya ada masalah diskriminasi
ada laluannya iaitu prosedur undang-undang semahkan kehakiman warga dewan sekalian. Baik, selesai kami di, selesai saya di meja perwakilan bangkang, saya mohon usul ditolak dewan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Pembangkang atas bidasan dan hujah yang telah dikemukakan. Sidang Dewan yang dihormati, perbahasan sesi ini diteruskan lagi. Dengan ini, saya mempersilakan Timbalan Perdana Menteri untuk meneruskan perjuangan di Perwakilan Kerajaan. Dipersilakan. Cubaan suara, boleh dengar saya ke? Boleh, Yang Berhormat. Boleh teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam perdebatan saya hulurkan buat semua. Tuan Yang di-Pertua Dewan bertindak selaku Timbalan Perdana Menteri pada hari ini, saya masih menyokong pendirian Perdana Menteri yang telah menggagaskan usaha dalam Dewan Perdebatan pada hari ini. Usul kita pada hari ini masih lagi sama Tuan Yang di-Pertua, iaitu Dewan ini akan mengkaji pelantikan sekurang-kurangnya maka Tuan Yang di-Pertua, dua gerak kerja akan saya lakukan dalam Dewan Perdebatan pada hari ini. Pertama, saya akan lakukan pemidasan konsep terhadap meja pembangkang dan yang kedua, saya akan melakukan penghujahan di meja kerajaan Tuan Yang di-Pertua. Kita bergerak terus kepada gerak kerja saya yang pertama iaitu pemidasan konsep di meja pembangkang Tuan Yang di-Pertua. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, kita lihat pada hari ini Tuan Yang di-Pertua ada beberapa masalah yang berlaku di meja kerajaan, di meja pembangkang pada hari ini. Pertama sekali pada hari ini mereka gagal untuk tunjukkan kepada kita sama ada pada hari ini berlaku ataupun tidak masalah diskriminasi disebabkan pengamalan dasar Tuan Yang di-Pertua. Dan pada hari ini juga mereka gagal untuk memahami pembawaan kami di meja kerajaan. Maka Tuan Yang di-Pertua bertindak selaku Timbalan Timbalan Perdana Menteri pada hari ini, saya akan memperbetulkan kembali pendirian mereka, pendirian kami di meja kerajaan. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya pada hari ini kami ingin mengatakan nampaknya lain terputus. Kita akan beri masa 15 minit untuk pendebat kembali ke bilik sidang. Boleh ke kalau boleh ke kalau Timbalan Perdana Menteri terus melalui saya je. Saya call dia. Hakim. Bisa cuba suara? Cuba try. Cuba suara. Boleh ya? Teruskan. As long as lawan dia dengar, okay. Okay, bisa. Makang okay? Okay. Boleh. Teruskan Yang Berhormat. Boleh semula ke macam mana memakang? Boleh. Jadi makang mula nak minta PPM mula semula ke atau teruskan? Boleh je Tuan Hakim. Boleh je dia mula semula. Tadi saya rasa semua tak dengar sangat ke apa yang cakap tu tak? Betul. Mula semula. So boleh mula dari awal? Boleh. Tadi saya rasa pembangkang tak dengar apa sangat ke apa yang cakap. Okay, saya boleh start dari awal. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan perwakilan kerajaan, perwakilan pembangkang, seterusnya sidang dewan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum dan salam perdebatan saya hulurkan buat semua. Tuan Yang di-Pertua, bertindak selaku Timbalan Perdana Menteri pada hari ini, saya masih menyokong pendirian Perdana Menteri yang telah menggagaskan usul dalam Dewan Perdebatan pada hari ini. Bacaan usul pada hari ini, dewan ini akan mewajibkan pelantikan sekurang-kurangnya 30% wanita dalam pembuatan dasar. Maka dua gerak kerja akan saya jalankan dalam Dewan Perdebatan pada hari ini. Pertama, pemidasan konsep meja pembangkang. Kedua, penghujahan di meja kerajaan. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, terus bergerak kepada gerak kerja saya yang pertama, iaitu pemidasan konsep di meja pembangkang. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, mari kita analisis masalah yang berlaku di meja pembangkang pada hari ini. Pertama, kita lihat pada hari ini.
pihak pembangkang gagal untuk tunjukkan kepada kita. Adakah pada hari ini masalah berkaitan dengan diskriminasi ini tidak berlaku dalam pengamalan dasar di negara kita? Seharusnya pada hari ini mereka menunjukkan kepada kita bahawa tidak ada sebarang isu diskriminasi. Namun Tuan Yang Dipertua, pada hari ini masalah diskriminasi ini masih lagi wujud. Sebab itulah di Meja Pembangkang pada hari ini kami ingin mewajibkan pelantikan sekurang-kurangnya 30 wanita dalam pembuatan dasar. Tuan Yang Dipertua, dengan adanya pelantikan wanita dalam proses untuk membuat dasar ini, mereka boleh untuk merangka dan melaksanakan dasar-dasar yang boleh untuk memberikan manfaat kepada golongan yang yang didiskriminasi ini, Tuan Yang Dipertua. Kedua, Tuan Yang Dipertua, pada hari ini mereka sebenarnya gagal untuk memahami pembawaan di meja kerajaan. Kerana apa, Tuan Yang Dipertua? Pada hari ini, pertikaian apa mereka pada hari ini adalah mereka katakan bahawa apa kaitan antara pengubahan dasar dengan dengan pelibatan wanita, Tuan Yang Dipertua? Tuan Yang Dipertua, pada hari ini pelibatan wanita dalam proses untuk pengubahan dasar itu sangat penting. Kerana apa? Kerana wanita ini merupakan wakil kepada wanita-wanita di seluruh negara kita. Jadi Tuan Yang Dipertua, dengan adanya pelibatan wanita di peringkat kabinet ini, kita mampu untuk melaksanakan dasar-dasar yang memberikan manfaat kepada wanita, yang mesra wanita, Tuan Yang Dipertua. Masalah pada hari ini, Tuan Yang Dipertua, adalah apabila dasar adalah dari segi pelibatan wanita dalam kabinet, di mana pelibatan wanita pada hari ini adalah sangat sedikit, Tuan Yang Dipertua. Maka bila kita mewajibkan pelibatan wanita ini, kita mengangkat suara mereka dan kita memudahkan lagi proses untuk melaksanakan akta dan dasar-dasar yang lebih mesra wanita dan mampu untuk menyelesaikan masalah wanita, Tuan Yang Dipertua. Itu adalah permasalahan yang berlaku di meja pembangkang pada hari ini. Baiklah Tuan Yang Dipertua, bergerak kepada sesi penghujahan di meja kerajaan pada hari ini. Hujah kedua meja kerajaan, penglibatan wanita dalam ekonomi, Tuan Yang Dipertua. Dalam hujah ini, saya akan tunjukkan kepada anda dengan cara kita mewajibkan pelantikan sekurang-kurangnya 30% wanita dalam pembuatan dasar ini, kita akan membantu untuk mengangkat suara wanita dalam sektor ekonomi, Tuan Yang Dipertua. Dengan ada dasar yang berbentuk mesra wanita ini, ini akan memberikan kesan secara langsung kepada ekonomi setiap wanita di negara kita. Sebagai contohnya, apabila adanya wakil-wakil wanita dalam proses untuk membuat dasar, kita boleh untuk mengamalkan polisi-polisi yang bersifat mesra wanita. Contohnya seperti tindakan kerajaan untuk mewajibkan sekurang-kurangnya seorang wanita dalam lembaga pengarah syarikat. Jadi apabila perkara ini dilaksanakan di peringkat syarikat, kita mampu untuk mengangkat wanita sebagai wakil di dalam sesebuah syarikat yang menyuarakan segala permasalahan yang berlaku dalam kalangan pekerja wanita, Tuan Yang Dipertua. Masalah diskriminasi seperti masalah gangguan seksual, masalah pendapatan upah dan sebagainya dapat untuk disuarakan dengan adanya wakil wanita yang menjadi ahli lembaga pengarah di sesebuah syarikat. Buktinya, Tuan Yang Dipertua, saya ini buktikan hujah ini menerusi kajian yang telah dilakukan di negara Britain, di mana sebanyak lebih kurang 35% syarikat di Britain ini mereka melaksanakan pelantikan untuk melantik sekurang-kurangnya 2 wanita untuk menjadi ahli lembaga pengarah di syarikat-syarikat dalam sektor profesional dan teknikal, Tuan Yang Dipertua. Kesannya pada hari ini, dengan adanya wanita di peringkat atasan, ini menyebabkan suara wanita itu dapat diangkat dan dibina dalam sektor ekonomi. Rangkumannya untuk hujah kedua ini, bila kita wajibkan pelantikan sekurang-kurangnya 30% wanita dalam proses pembuatan dasar, kita mampu untuk membela wanita pada hari ini, Tuan Yang Dipertua, selaras dengan dasar wanita negara yang telah diceritakan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Ujian ketiga berkenaan dengan model relatif yang dilakukan di negara Finland, di mana secara ringkasnya, ujian ketiga ini adalah berkaitan bagaimana pelibatan wanita dalam sebagai pembuat dasar memberikan kesempatan terhadap wanita di Finland, Tuan Yang Dipertua. Kita lihat dalam pilihan raya Finland 2019, seorang perwakilan wanita, iaitu Sanna Marinel Marin, telah berjaya untuk diangkat sebagai Perdana Menteri Finland. Dalam pilihan raya tersebut juga, sebanyak 47% ahli parlimen Finland yang terdiri daripada kaum wanita telah berjaya untuk mengubah dasar-dasar bagi menjaga kepentingan wanita di negara Finland, Tuan Yang Dipertua. Kesannya pada hari ini, kita lihat permasalahan yang berlaku di Finland apabila berlakunya masalah
masalah diskriminasi terhadap wanita yang menunjukkan pada tahun 2019 sebanyak 35% telah menerima diskriminasi. Tetapi di bawah pemerintahan Sana Mirella Marin bersama kabinet wanitanya, mereka berjaya untuk melaksanakan beberapa inisiatif. Sebagai contohnya, mereka melaksanakan Finland Anti-Discrimination Program dan mereka juga telah berjaya untuk memperkasakan lagi pelaksanaan undang-undang The Non-Discrimination Act untuk membela nasib wanita yang didiskriminasi di tempat kerja Tuan Yang Dipertua. Rangkumannya untuk hujah ketiga ini, saya telah tunjukkan kepada anda, jika kita melibatkan, kita mewajibkan pelibatan wanita dalam sektor untuk membuat dasar ini Tuan Yang Dipertua, kita mampu untuk memastikan bahawa ada pelaksanaan undang-undang yang lebih bersifat mesra wanita dan akhirnya kita mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku di dalam kalangan wanita. Contohnya seperti diskriminasi di tempat kerja dan juga masalah marginalisasi dan sebagainya Tuan Yang Dipertua. Maka mohon untuk terus mencadang. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Timbalan Perdana Menteri atas bidasan dan hujah substansif yang telah dikemukakan. Sekarang saya menjemput Timbalan Ketua Pembangkang untuk meneruskan perjuangan di Perwakilan Pembangkang. Dipersilakan. Cubaan suara 1, 2, 3. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, Barisan Kerajaan serta Pembangkang. Baik, terus respon terhadap pembawaan kes di Perwakilan Kerajaan. Dua masalah besar yang saya lihat dari tadi, Perdana Menteri hingga Timbalan Perdana Menteri gagal untuk tunjukkan. Pertama, dari segi untuk mewujudkan dasar yang mesra wanita. Pertama, mereka tak tunjukkan pun. Pertama, dasar apa yang tidak mesra wanita? Ada anda dengar dalam Dewan Perdebatan? Tiada langsung tuan-tuan dan puan-puan. Anda kena tunjukkan bahawa hari ini contohnya dasar penswastaan tidak pun mesra wanita. Itu sebagai contoh. Maka hari ini kita tampil, kita tambah wanita untuk menjadikan ia mesra wanita. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang kedua, bercerita tentang kewajipan hari ini mereka letakkan dalam syarat pelantikan. Mereka tertinggal satu elemen yang sangat penting, iaitu mereka mengabaikan kelayakan tuan-tuan dan puan-puan. Hanya untuk memenuhi syarat, hanya untuk mengikuti dasar, tetapi kelayakan yang paling utama dalam sesuatu jawatan itu diabaikan, menyebabkan kesan yang sangat-sangat besar kepada negara tuan-tuan dan puan-puan. Yang ketiga, bercerita tentang diskriminasi sebab dasar. Yang mana hari ini saya tertanya-tanya, mana dasar yang ada diskriminasi yang seperti yang didakwa oleh pihak kerajaan? Anda ada dengar hari ini? Tiada. Sebab memang kita tiada pun dasar yang mendiskriminasi. Sebab dasar-dasar yang dibuat mengikut kepada Perlembagaan Persekutuan, yang mana undang-undang tidak boleh menindas mana-mana pihak, tidak kiralah mengikut agama ke, tidak kiralah mengikut kaum ke, ataupun mengikut gender tuan-tuan dan puan. Sekiranya ada, maka ia akan dibatalkan terus oleh sebagai rasa hormat kepada Perlembagaan Persekutuan tuan-tuan dan puan-puan. Baik, selesai pembidasan, kita terus bergerak kepada penghujahan saya. Sebentar nanti saya bagi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan oleh itu, pihak pembangkang pada hari ini tampil mengatakan bahawa hari ini kita tidak perlu pun untuk tambah 30% wanita dalam penggubalan dasar. Sebab yang pertama, hujah kedua di bawah kata kunci kepakaran, hadirin dan hadirat sekalian. Baik, dalam hujah ini saya akan cerita kepada anda bahawa setiap dasar yang dibuat, setiap akta yang dibuat mengambil kira segala aspek dan dibuat oleh mereka yang berkepakaran dalam bidang tersebut. Kita mula. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang telah saya nyatakan sebentar tadi, bahawa setiap dasar ini dibuat oleh pakar dalam bidang masing-masing. Contohnya, dasar pengangkutan negara 2019-2030, wawasan kemakmuran bersama 2030 yang dibuat daripada hasil perbincangan pakar-pakar ekonomi dunia. Pakar-pakar ekonomi di negara Malaysia, maafkan saya tersasul sebentar tadi, di negara Malaysia. Maka wujudlah dasar yang mana kemakmuran bersama, dasar wawasan kemakmuran bersama ini tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya kita lihat, sekiranya kita tidak pun, kita lihat contoh, sekiranya tidak
berkenaan dengan kepakaran itu sendiri, bila mana Menteri Kewangan kita Tengku Zafrul Aziz merupakan pegawai eksekutif CIMB Berhad. Makna kata pada hari ini, segala dasar yang dibuat, segala keputusan yang dibuat berkenaan dengan ekonomi yang kononnya pihak kerajaan kata tidak mesra wanita, dilihat dari mata, dari kacamata seorang yang yang berkecimpung dalam bidang ekonomi itu sendiri. Maka mana dasar yang tidak mesra wanita? Bukan saja kita mesra wanita, tapi kita menjaga segala kebajikan rakyat, tak kisahlah wanita ke ataupun lelaki, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kesannya sekiranya kita mengikuti perkara ataupun pembawaan kerajaan yang hari ini mewajibkan syarat pelantikan wanita itu perlu berada, sudahlah berada di majlis tertinggi ataupun di kabinet, menyebabkan kesan yang sangat besar sebab mereka dibuat atas dasar emosi, tuan-tuan dan puan-puan. Maaf kata, tapi inilah kebenarannya. Sebab itu, kepakaran adalah jalan yang pertama yang dititikberatkan oleh pihak perwakilan pembangkang. Maka untuk kita mewujudkan dasar yang mesra wanita, tuan-tuan dan puan-puan, kita lantiklah daripada mereka yang berkepakaran. Sebab mereka yang berkepakaran ini bukan sahaja mampu untuk mewujudkan dasar yang mesra wanita, malah dasar yang mesra kepada semua orang. Baik, sebelum saya bergerak kepada hujah ketiga, saya silakan. Yang Berhormat, dalam perlembagaan kita tidak membenarkan berlaku diskriminasi, tapi isu diskriminasi terhadap wanita ni masih lagi berlaku. Setuju atau tidak, kita perlukan undang-undang yang melindungi isu diskriminasi ini. Pertama, saya tidak setuju diskriminasi itu berlaku. Anda nak kata tentang diskriminasi yang berlaku, perkara 14. Baik, kalau anda nak berbincang tentang perkara 14, kita ada perkara 8 yang menjaga kebajikan wanita. Jadi mana keadaan tidak mendiskriminasi? Inilah keadaan kita menjaga. Jangan lihat pada satu perkara saja, Yang Berhormat. Baik. Hujah ketiga, di bawah kata kunci perbincangan semula. Dalam hujah ini saya akan cerita kepada anda, sebenarnya kita tak perlu untuk tambah wanita dalam pembuatan dasar. Kalau hari ini anda nak kata ada masalah dasar, tak mesra wanita dan sebagainya, duduk bersama-sama kita bincang semula. Bercerita tentang apakah alternatif yang boleh kita capai untuk memenuhi tuntutan kerajaan, iaitu yang dasar yang mesra wanita, hadirin dan hadirat sekalian. Baik, kita mula. Tuan-tuan dan puan-puan, segala dasar, segala akhtar akan sahaja dipinda, akan sahaja diubah disebabkan oleh apa? Masalah yang akan timbul setiap masa mengikut kepada keadaan peredaran zaman itu. Contohnya saya tunjukkan kepada anda, sebelum ini kita tiada Akta Pemulihan Kehidupan Lia 2010. Sebab apa? Sebab haiwan hidupan Lia ini tidak pun terancam. Tapi bila ada masalah hidupan ini terancam, kita wujudkan satu Akta Pemulihan Kehidupan Lia 2010, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kononnya hari ini dakwaan mereka bercerita tentang apa? Bercerita tentang tidak boleh untuk mendesak, perempuan tidak cukup, dasar tidak mesra wanita. Saya tunjukkan kepada anda, bekas Timbalan Menteri Pembangunan Wanita Yang Berhormat Hanayu telah pun membincangkan tentang ada dasar yang telah pun didiskriminasi dan telah pun dibawa berbincang dengan Menteri Dalam Negeri, dan perkara tersebut dibawa ke atas kabinet untuk dilakukan perbincangan yang khusus, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah keadaan bahawa hari ini tiada pun diskriminasi, malah kita duduk berbincang, tak perlu tambah. Hanya perlu apa, tuan-tuan dan puan-puan? Orang yang pakar pada bidangnya dan perbincangan yang lebih telus yang perlu dilakukan. Secara rangkumannya, saya tunjukkan kepada anda, tuan-tuan dan puan-puan, bila ada masalah, jangan hanya kita tambahkan kuantiti, tapi kita lebihkan dari aspek kualiti, hadirin dan hadirat sekalian. Maka mohon untuk terus membangkang. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Timbalan Ketua Pembangkang atas bidasan dan hujah yang telah dikemukakan. Sekarang saya menjemput Menteri Pertahanan untuk mengemukakan bidasan beliau. Dipersilakan. Cuba suara. Boleh dengar, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, perwakilan kerajaan, perwakilan pembangkang, seluruh ahli warga dewan yang bersidang sekalian. Tuan Yang di-Pertua, saya boleh sifatkan perwakilan pembangkang hari ini adalah terlalu bersifat teori dan juga bersifat patriarki, Tuan Yang di-Pertua.
Sebab apa? Kalau kita dengar pengujahan daripada awal bangun ketua pembangkang sampai duduk timbalan ketua pembangkang, satu pun tidak pernah untuk melihat kepada isu yang berlaku dalam dunia realiti. Hanya semata-mata berdasarkan teori perlembagaan dan sebagainya, Tuan Yang Dipertua. Sebab apa, Tuan Yang Dipertua? Betul, saya setuju memang tidak ada dasar yang bersifat diskriminasi, kerana memang tidak boleh pun ada satu-satu dasar yang bersifat diskriminasi seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pembangkang. Akan bercanggah dengan perlembagaan, akan terbatal secara automatik, Tuan Yang Pertua. Namun apa yang berlaku dalam dunia realiti? Kita lihat dalam dunia pekerjaan, lihat dalam dunia politik, isu diskriminasi ini tetap berlaku. Sebab itulah, sekalipun isu diskriminasi ini tidak berpunca daripada dasar, tidak bermaksud kita tidak boleh untuk menggunakan dan membuat satu dasar supaya dasar-dasar ini mesra wanita, untuk membela wanita dan menyelesaikan isu-isu diskriminasi ini, Tuan Yang Dipertua. Perkara ini adalah perkara yang paling penting untuk difahami oleh perwakilan pembangkang sebelum ingin membangkitkan berkenaan dengan perlembagaan teorikal dan sebagainya, Tuan Yang Dipertua. Itu masalah yang pertama. Kita lihat pertikaian-pertikaian yang dibangkitkan oleh perwakilan pembangkang terhadap kami di perwakilan kerajaan. Pertama sekali, berkenaan dengan dasar sekarang ini, ada ataupun tidak diskriminasi? Diskriminasi pada hari ini berlaku disebabkan dasar ataupun tidak, Tuan Yang Pertua? Saya beritahu sekali lagi kepada anda, memang dasar di negara kita tidak membolehkan mana-mana diskriminasi berlaku. Namun adakah diskriminasi tetap berlaku? Ya, diskriminasi masih lagi berlaku di dalam negara kita, Tuan Yang Pertua. Sebab itulah, solusinya adalah untuk kita mewujudkan dasar-dasar dan akta-akta yang bersifat mesra wanita supaya hak-hak wanita ini dapat dibela melalui adanya akta-akta ini, Tuan Yang Pertua. Bagaimana ingin kita capai keadaan ini? Itulah kerajaan bawakan satu cadangan yang itu kita wajibkan dari segi pembuatan dasar, pelibatan sebanyak sekurang-kurangnya 30% wanita dalam kabinet, Tuan Yang Pertua. Kedua, Tuan Yang Pertua, pertikaian perwakilan pembangkang, kalaulah kita nak wajibkan di kabinet, kenapa perlu untuk kita wajibkan 30% wanita juga dalam penglibatan majlis tertinggi setiap parti, Tuan Yang Pertua? Keadaan ini adalah apabila setiap ahli-ahli kabinet itu akan tertakluk usul yang dicadangkan dalam parlimen kabinet itu, Tuan Yang Pertua, perlu disokong oleh parti yang beliau sertai, Tuan Yang Pertua. Sebab itulah kami wajibkan untuk parti itu, untuk sesuatu parti itu kami pastikan menyokong aspirasi yang dibawa untuk membela wanita ini, Tuan Yang Pertua. Kita perlu wajibkan dalam majlis tertinggi parti tersebut juga perlu ada pelibatan 30% wanita supaya usul-usul dicadangkan di kabinet nanti akan disokong oleh parti tersebut. Seterusnya usul ini akan terus dilakukan dan dibincangkan di parlimen, seterusnya akan mampu untuk mengangkat suara wanita, Tuan Yang Pertua, dan untuk kita capai matlamat penggubalan dasar dan perundangan yang mesra wanita, Tuan Yang Pertua. Masalah kedua di perwakilan pembangkang ini, Tuan Yang Pertua, mereka sebenarnya tidak pernah pun ingin menyahut matlamat yang diberikan oleh perwakilan kerajaan pada hari ini, Tuan Yang Pertua. Kerana seawal bangkitnya Amat Berhormat Perdana Menteri, kami ceritakan kepada anda, matlamat terakhir dalam perdebatan pada hari ini adalah kita sandarkan kepada dasar wanita negara, di mana secara mudahnya kita ingin mencapai satu pengubahan dasar dan juga sifat perundangan di negara kita yang mesra wanita, Tuan Yang Pertua. Kerana apa? Isu-isu diskriminasi, isu-isu wanita ditindas di negara kita cukup banyak sekali, Tuan Yang Pertua. Sebab itulah, di akhir perdebatan pada hari ini, kita ingin adanya perundangan-perundangan dan juga dasar-dasar yang bersifat mesra wanita. Sekalipun perwakilan pembangkang pada hari ini tidak ingin bersetuju dengan mekanisme mewajibkan 30% ini, anda perlulah untuk tunjukkan cadangan-cadangan mekanisme bagaimana akta-akta mesra wanita ini tetap boleh kita usulkan dan kita luluskan di peringkat parlimen negara kita, Tuan Yang Dipertua. Itu masalah secara konseptual di perwakilan pembawaan perwakilan pembangkang pada hari ini. Sebelum saya masuk analisis hujah, sila satu. Yang pertama, Yang Berhormat. Sila Ilham. Sila, Datuk. Okey, dua soalan. Pertama, ada tak hari ini isu sama kelayakan tapi tidak dipilih disebabkan oleh diskriminasi? Yang kedua, berkenaan dengan isu diskriminasi wanita, apa fungsi Kementerian Pembangunan Wanita? Respon? Tuan Yang Dipertua, pertama berkenaan yang sama kelayakan tapi tak dapat jawatan yang sama. Inilah yang berlaku dalam isu marginalisasi di negara kita, Tuan Yang Pertua. Satu wanita dan juga satu lelaki ada kelayakan yang sama tapi dipilihnya lelaki tersebut kerana kurang liability, lelaki ini takkan mengandung dan sebagainya, Tuan Yang Pertua. Itulah berlakunya isu marginalisasi, isu diskriminasi di dalam negara kita, Tuan Yang Pertua. Sebab itu kita perlukan dasar yang mesra wanita supaya kita boleh pastikan wanita ini juga mendapat hak yang sama seperti mana lelaki tersebut, Tuan Yang Dipertua. Seterusnya, kita
dan masalah analisis dalam penghujahan mereka sebenarnya Tuan Yang Dipertua. Kalau kita teliti elok-eloklah Tuan Yang Dipertua, kita akan dapati hujah mekanisme cadangan mereka ini sebenarnya telah pun bercanggah dengan hujah pertama yang dibawa oleh Ketua Pembangkang Tuan Yang Dipertua. Sebab apa? Yang Berhormat Ketua Pembangkang mencerita bahawa dalam perlembagaan kita, dalam perkara 8, tidak boleh ada undang-undang yang bersifat diskriminasi. Tidak kiralah disebabkan oleh agama, ras, rupa paras, gender dan sebagainya Tuan Yang Dipertua. Namun, dalam hujah ketiga yang dibawa oleh Timbalan Ketua Pembangkang, beliau menceritakan bahawa ada selama ini kita menggantikan akta-akta dan juga dasar-dasar yang bersifat diskriminasi, kemudian digantikan dengan akta yang bersifat tidak diskriminasi pula Tuan Yang Dipertua. Keadaan percanggahan ini cukup pelik Tuan Pertua. Sebab apa? Yang pertama kata dalam perlembagaan sepatutnya tidak boleh pun ada undang-undang yang bersifat diskriminasi ini Tuan Pertua. Seterusnya, kita lihat dalam apa yang berlaku dalam masalah hujah pertama, hujah kedua dan hujah ketiga ini Tuan Pertua, terutama dalam hujah kedua. Apa yang cuba dibawa oleh perwakilan pembangkang kepada hari ini Tuan Pertua? Beliau cuba untuk buktikan kepada Dewan bahawa wanita ini tidak mempunyai kapasiti, wanita ini tidak mempunyai kepakaran dan sebagainya Tuan Pertua. Malah lebih teruk, mereka menuduh wanita ini membuat keputusan hanya disebabkan emosi. Sebab itu di awal tadi saya katakan, perwakilan pembangkang ini perwakilan yang cukup patriarki Tuan Pertua. Lihat susunan, wanita pun diletakkan di tempat ketiga Tuan Yang Dipertua. Kita lihat dalam penghujahan mereka ini juga Tuan Yang Dipertua, mereka tunjukkan bahawa tidak ada masalah diskriminasi yang berlaku disebabkan dasar. Saya setuju, memang tidak berlaku masalah diskriminasi yang disebabkan oleh dasar Tuan Yang Dipertua. Namun jika kita lihat berkenaan dengan isu realiti yang berlaku di negara kita Tuan Yang Dipertua, isu diskriminasi di tempat kerja misalnya Tuan Yang Dipertua, memang bukan disebabkan dasar. Namun kita tetap perlu kepada dasar-dasar yang mesra wanita supaya isu-isu ini dapat diselesaikan dan supaya suara wanita di negara, supaya hak-hak wanita di negara kita dapat terus dibela Tuan Yang Dipertua. Secara rangkumannya, dalam Dewan Perdebatan pada hari ini Tuan Yang Dipertua, perwakilan pembangkang sekiranya gagal untuk menjawab tuntutan usul yang dikemukakan oleh perwakilan kerajaan pada hari ini Tuan Yang Dipertua. Sebab di akhirnya, apa yang perbincangan perwakilan pembangkang bawa dalam Dewan Perdebatan tidak pernah cuba untuk menjawab kepada matlamat akhir dalam perdebatan kita untuk mewujudkan suasana pengubahan dasar dan perundangan yang mesra wanita Tuan Yang Dipertua. Berbanding di perwakilan kerajaan, kami tunjukkan bagaimana dengan adanya kita mewajibkan pelantikan sekurang-kurangnya 30% wanita dalam pembuatan dasar ini, kita akan mampu untuk mencapai kapasiti-kapasiti. Kita pastikan lebih banyak usul-usul mesra wanita dikemukakan. Kita juga pastikan ada tenaga disahkan dalam kabinet untuk meluluskan rang undang-undang dan juga pelaksanaan dasar ini Tuan Yang Pertua. Saya mohon untuk usul dicadang. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Menteri Pertahanan atas bidasan yang cukup jelas sebentar tadi. Perbahasan diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Berhormat Pembangkang Pertama untuk mengemukakan bidasan-bidasan dan seterusnya mengukuhkan lagi kes yang dibawa oleh perwakilan pembangkang. Dipersilakan. Cubaan suara. Boleh dengar kan? Boleh dengar. Teruskan Ibu Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Yang Dipertua, Barisan Perwakilan Kerajaan, Pembangkang serta sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Tuan-tuan dan puan-puan, masih di bawah usul yang sama, Dewan ini akan mewajibkan pelantikan sekurang-kurangnya 30% wanita dalam pembuatan dasar. Saya selaku yang ketiga di meja perwakilan pembangkang akan melakukan dua gerak kerja utama. Yang pertama, pembidasan hujah-hujah di meja perwakilan kerajaan, dan yang kedua, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana keadaan pada hari ini tidak memerlukan untuk kita mewajibkan sebanyak 30% pengambilan wanita dalam pembuatan dasar, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, saya pergi kepada pembidasan hujah di meja perwakilan kerajaan. Pertama sekali, dalam pembukaan konsep lagi, mereka telah pun bermasalah sidang hadirin sekalian. Katanya apa? Kita kena buat dasar yang mesra wanita. Sedangkan pada hari ini jika kita lihat, sudah ada Kementerian Wanita, sudah ada dasar-dasar yang bercerita dan mengambil kira isu-isu berkenaan wanita serta peluang dan cabaran yang dihadapi oleh wanita, termasuklah cara-cara untuk menyelesaikannya sidang hadirin sekalian. Itu yang pertama. Kita lihat pula
dalam hujah yang pertama Datuk Perdana Menteri, iaitu dalam sektor politik. Katanya apa? Wanita-wanita UMNO menggesa supaya mereka dilantik. Lebih ramai wanita UMNO dilantik untuk jawatan. Dan hasilnya lebih banyak penglibatan meningkat dalam UMNO. Maka saya kira pada hari ini sudah pun berjaya untuk kita meningkatkan penglibatan wanita dalam pembuatan dasar tanpa kita meletakkan sekurang-kurangnya 30% wanita dalam pembuatan dasar pun sidang hadirin sekalian. Selesai pembidasan hujah Perdana Menteri, kita terus kepada timbalan Perdana Menteri. Pertama sekali, beliau katakan bahawa ya, tidak berlaku, tidak ada diskriminasi dalam dasar yang sedia ada pada hari ini. Sebab apa? Sebab ada artikel 8 Perlembagaan Persekutuan yang melarang sama sekali berlakunya diskriminasi berdasarkan gender, agama, bangsa dan lain-lain sidang hadirin sekalian. Maka saya katakan tidak perlu lagi lah untuk kita mewujudkan 30% ini, sebab dasar-dasar yang sedia ada ini tidak pun melakukan diskriminasi terhadap wanita, tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat hujah kedua di Meja Perwakilan Kerajaan, iaitu dalam sektor ekonomi. Katanya apa? Katanya nak angkat suara wanita dalam bidang ekonomi, nak bagi jawatan tinggi-tinggi pada wanita. Hadirin sekalian, kalaulah tidak ada wanita yang cukup berkelayakan dan berpengalaman dalam satu-satu bidang, tak akanlah kita nak tarik juga wanita-wanita yang tak berkemahiran ini untuk kita letak jawatan tinggi-tinggi untuk jadi pemimpin. Maka punahlah negara kita. Nampak tak? Di Meja Perwakilan Kerajaan pada hari ini, mereka sanggup menggadaikan negara kita demi kita menyelesaikan masalah diskriminasi yang tidak pun ditunjukkan di Meja Perwakilan Kerajaan pada hari ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, hujahnya ialah penggubalan dasar-dasar wanita. Kita tengok contoh daripada Finland, di mana ramai wanita dalam kabinet yang menggubal dasar yang mesra wanita. Tapi kita lihatlah, wanita-wanita di Finland itu diangkat menjadi kabinet sebab mereka berkelayakan. Sebab ramai wanita-wanita di sana yang mempunyai kemahiran, ilmu dan pengalaman dalam memimpin sesebuah masyarakat sidang hadirin sekalian. Bukanlah sebab mereka wanita, mereka dipilih ke dalam kabinet, tuan-tuan dan puan-puan. Selesai pembidasan hujah-hujah di Meja Perwakilan Kerajaan, saya silakan satu sekiranya ada. Saya kira tak ada. Kita terus kepada Meja Perwakilan Meja Perwakilan Pembangkang pada hari ini, di mana kami percaya pada hari ini tidak pun berlaku diskriminasi yang cukup besar. Sampaikan kita terdesak, kita letakkan sekurang-kurangnya 30% wanita ada dalam dasar, dalam pembuatan dasar. Pada hari ini, pihak perwakilan kerajaan gagal pun menunjukkan faktor-faktor keterdesakan. Apa masalah-masalah paling besar yang berlaku di negara kita yang berkenaan dengan diskriminasi terhadap wanita sampai ke kita perlu mewajibkan 30% wanita dalam pembuatan dasar? Tidak langsung mereka tunjukkan dalam Dewan Perdebatan pada hari ini. Kita lihat pada hari ini bagaimana kita tidak perlu pun untuk meletakkan 30% wanita ini sudah hadir sekalian. Sebab apa? Artikel 8 dalam Perlembagaan Persekutuan sudah pun mencukupi untuk kita mengelakkan sebarang diskriminasi yang berlaku dalam negara kita. Tak kira dalam sektor politik, ekonomi ataupun lain-lain sidang hadirin sekalian. Yang kedua, hujah kami yang kedua ialah dalam bentuk kepakaran. Seperti yang telah saya katakan tadi, kita tidak boleh meletakkan satu jawatan itu, kita tidak boleh melantik seseorang dalam satu jawatan mengikut gender sidang hadirin sekalian. Perlulah mengikut kepakaran mereka, kebolehan mereka. Sekiranya mereka tidak mampu untuk memegang jawatan, takkanlah kita nak bagi mereka pegang jawatan itu, tuan yang dipertua. Seterusnya, dasar-dasar yang dibuat pada hari ini bukanlah dibuat macam gitu sahaja. Perlulah ada perbincangan antara kabinet itu sendiri sedang hadirin sekalian. Maka tanggungjawab Kementerian Wanita lah untuk menyemak dasar-dasar yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian lain, sama ada tak dasar-dasar dan perkara-perkara yang akan menyebabkan diskriminasi terhadap wanita, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kira pada hari ini matlamat perdebatan sudah lama tercapai. Sebab apa? Banyak dasar-dasar yang berkenaan wanita. Contohnya mereka sendiri yang bawakan tadi, iaitu dasar wanita negara, tuan-tuan dan puan-puan. Selain itu, Dr. Fatimah Hanafi, iaitu pensyarah kanan Pusat Pencetus Bakat dan Latihan Industri Universiti Malaya, mengatakan bahawa wanita semakin diterima dan diberi peluang yang banyak secara sama rata dengan lelaki
sebagai sama ada pengundi calon pilihan raya ataupun menteri dalam kabinet puan-puan dan puan-puan. Maka saya kira pada hari ini langsung tidak wajar untuk kita terima usul perdebatan pada hari ini sebab tidak ada langsung faktor keterdesakan. Masalah-masalah besar yang perlu kita selesaikan segera tidak ada pun puan-puan dan puan-puan. Maka saya percaya pada hari ini usul wajar ditolak. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pembangkang Pertama atas penjelasan yang telah disampaikan. Sidang Dewan yang dihormati, tamat sudah sesi perdebatan kita pada pusingan kali ini. Kedua-dua pihak sekarang diberikan masa selama 1 minit bagi persediaan sesi penggulungan. Masa yang diberikan telah pun tamat. Perbahasan usul akan diteruskan lagi dengan sesi penggulungan. Saya mulakan dengan mempersilakan mana-mana wakil dari perwakilan pembangkang untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan. Cubaan suara, 1, 2, 3. Boleh dengar, teruskan. Baik. Tuan-tuan, hari ini kita ingin mencapai negara maju bersama-sama. Namun, bila melihatkan kepada pihak kerajaan yang hanya sibuk menentukan ataupun mementingkan kuantiti semata-mata, iaitu mewujudkan 30% wanita perlu berada dalam pengubalan dasar, maka saya kira harapan kita untuk menggapai negara maju itu tidak akan tercapai dalam negara dalam masa yang singkat ini, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, masih lagi dalam usul yang sama, dewan ini akan mewajibkan pelantikan sekurang-kurangnya 30% wanita dalam pembuatan dasar, tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat ya satu persatu. Pertama, hari ini masalah yang mereka timbulkan adalah isu diskriminasi dan matlamat yang mereka ingin bawakan adalah penggubalan dasar yang mesra wanita. Melalui apa? Melalui kita wajibkan 30% wanita dalam penggubalan dasar. Namun, persoalan yang daripada tadi, yang pertama, yang kedua, yang ketiga daripada pihak kerajaan langsung tidak pun menjawab apakah contoh dasar yang mesra wanita ni. Di perwakilan pembangkang ni kami tertanya-tanya. Contohnya, oh wanita tak cukup ke? Oh, wanita diberi gaji yang sedikit ke? Ceritalah dalam dewan di perdebatan. Baru kita boleh nampak gambaran yang jelas. Oh, ini rupanya ukuran untuk kita capai dasar wanita yang mesra wanita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau anda lihat, mereka hari ini hanya melambatkan sahaja wanita dalam pengumbalan dasar. Dalam politik, kita tambah wanita. Dalam ekonomi, kita tambah wanita. Mengikut contoh, oh Finland sebab ramai wanita dalam parlimen. Jadi, ia akan mampu berjaya. Sedangkan anda kena nilai betul-betul dahulu adakah mereka yang diletakkan di dalam kabinet itu layak ataupun tidak. Kalau mereka layak, ya kita letak. Tak ada masalah. Memang kalau hari ini mereka yang berkelayakan, yang ada pengalaman, yang berperanan ataupun yang orang kata berfungsilah dengan baik, kita akan letak di kawasan itu. Kita memang tak akan bagi.
kepada mereka yang tidak layak dan kita tidak akan bagi atas sebab, oh anda perempuan, saya bagi. Anda lelaki, saya bagi. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat kepada aspek yang sangat penting iaitu kelayakan itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Di perwakilan pemangkang, kami tunjukkan kepada anda, sebenarnya matlamat penggubalan dasar yang mesra wanita yang sampai hari ini ciri-cirinya tidak digariskan pun oleh kerajaan boleh untuk dicapai melalui perkara yang telah pun pembangkang buktikan. Pertama, kita tiada pun keterdesakan. Hari ini adakah anda dengar bahawa Kementerian Pembangunan Wanita tidak mampu untuk mewujudkan dasar memelihara wanita? Anda pernah dengar, hadirin dan hadirat? Tidak pernah dengar. Malah mereka datangkan kepada seisi dewan dasar wanita negara. Itulah bukti bahawa hari ini Kementerian Pembangunan Wanita masih lagi berfungsi. Dan kami tunjukkan kepada anda bahawa hari ini mereka yang dilantik dalam pengubalan dasar mengikut kepakaran-kepakaran yang ada. Mereka yang orang pada bidangnya, maka guru kepada bidangnya, tuan-tuan dan puan-puan. Tidaklah kita hanya mementingkan disebabkan oleh gender semata-mata. Dan timbul isu, kalau ada masalah, macam mana kita duduk bersama-sama, kita bermusyawarah, orang kata berbincang bersama-sama mencapai dasar yang boleh katanya dasar yang mesra wanita, tuan-tuan dan puan-puan. Rangkumannya dari segi matlamat, hari ini kerajaan mereka sebenarnya yang mendiskriminasi bila mana hari ini dasar mereka hanya untuk mesra wanita. Habis bagaimana dengan lelaki? Itu adalah kaedah diskriminasi, tuan-tuan dan puan-puan. Di samping nak menjaga wanita, oh rupanya anda mendiskriminasi lelaki. Dan di perwakilan kerajaan, kami punya cadangan kami lebih murni bila mana penggubalan dasar yang dibuat disebabkan oleh kepakaran, disebabkan oleh perbincangan, meliputi segalanya. Anda lelaki, anda perempuan, anda kaum apa, anda agama apa, kita tidak kisah. Yang penting ia sangat murni untuk digunakan bersama. Maka tiada apa lagi yang saya minta, itu sahaja untuk kita tolak sebab kapasitinya sudah pun terbukti. Maka mohon untuk membangkang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli Yang Berhormat, Sidang Dewan yang dihormati. Seterusnya saya mempersilakan wakil pihak kerajaan tampil untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan. Cubaan suara dengar ke? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum hadirin hadirat warga sidang sekalian. Jujurlah dalam dewan perdebatan ini, saya sangat-sangat sedih. Kerana apa? Dalam dewan ini, saya perlu berhadapan dengan pembangkang patriarki di sebelah sana yang cuba bersembunyi di sebalik topeng-topeng keadilan kononnya warga dewan. Terutamanya bila? Apabila keluar kata-kata pincang daripada perwakilan pembangkang tentang apa? Tentang ketidakmampuan wanita. Contohnya, mereka kata bahawa wanita ini bersifat emosi, sebab itulah wanita tak layak pun untuk pegang jawatan-jawatan tinggi. Mereka kata wanita ini suka melebih-lebih dalam membuat keputusan hadirin dan hadirat sekalian. Saya inginlah mengajak warga maya sekalian, cuba bayangkan inilah situasinya yang berlaku dalam parlimen dan juga persidangan-persidangan tertinggi parti. Apabila jumlah wanita itu sedikit, tidak mencukupi angka yang 30% ini, apa yang akan berlaku hadirin dan hadirat? Kita kata ada isu diskriminasi, semudah-mudahnya mereka nafikan isu itu, walaupun hari ini kita datangkan dengan fakta dan juga bukti-bukti, misalnya gaji yang berbeza walaupun kedudukan wanita dan lelaki ini sama hadirin dan hadirat sekalian. Maka inilah keadaan dalam dewan, maka inilah keadaan sebenar dalam realiti semasa. Bagaimana ketika mana wanita cuba mengangkat suara mereka ke pihak yang terlebih tertinggi, suara itu begitu mudah ditenggelamkan oleh perwakilan-perwakilan patriarki yang seperti mereka itu warga dewan sekalian, mudah sahaja untuk faham. Hari ini, pembangkang warga dewan sekalian, saya boleh konklusikanlah bahawa dalam dewan perdebatan ini, mereka langsung tidak menyumbang apa-apa dalam perbahasan untuk mengembangkan usul, untuk mendalamkan lagi usul ini. Kerana apa? Pertama, mereka katakan bahawa hari ini dalam rasional mereka ingin bercerita tentang ketidakperluan untuk kita mewajibkan 30% warga dewan sekalian. Namun, dalam hujah-hujah mereka, apa yang mereka bawakan? Mereka ceritakan tentang teori-teori perlembagaan warga dewan sekalian. Namun, mereka tidak pernah membuktikan bagaimana dengan perlembagaan ini boleh selesaikan isu diskriminasi yang memang pun tengah berlaku tanpa disebabkan tiadanya undang-undang warga dewan sekalian. Dan mereka tidak pernah mampu pun tunjukkan dalam hujah ini
bagaimana tanpa kita wajibkan 30% ini, kita masih mampu untuk mewujudkan dasar dan undang-undang yang mesra kepada wanita hadirin dan hadirat sekalian. Itu masalah pertama. Dan masalah kedua, saya rasa di perwakilan pembangkang ini yang paling memburukkan dalam demo perdebatan adalah sebenarnya mereka ini langsung tidak berpendirian. Malah saya rasa ketiga di perwakilan mereka ini terpaksa sahaja ikut dua lelaki patriarki di sebelah sana ini. Kerana apa? Yang pertama, mereka sekejap-sekejap seolah-olah ingin menunjukkan bahawa mereka tolak sepenuhnya dasar wanita negara ini, iaitu yang menyasarkan 30% kelayakan 30% wanita dalam bidang pembuatan dasar. Sebab apa? Sebab mereka kata bahawa wanita ini tak layaklah, mereka kata wanita Malaysia ini tak macam wanita Finland lah dan sebagainya. Tapi dalam yang kedua, Tuan Yang Dipertua, dia seolah-olah ingin mengatakan bahawa hari ini kita nak 30% tapi tidak perlu pun sampai kita wajibkan, kita boleh capai dengan hanya melihat kepada KPI semata-mata hadirin dan hadirat sekalian. Itulah mangkangan di perwakilan pembangkang yang sebenarnya langsung tidak konsisten dan tiada pendirian yang tetap. Sebab itu kita tinggalkan sahaja perwakilan pembangkang ini, kita beralih kepada perwakilan kerajaan. Di perwakilan kerajaan, kita lihat bahawa dengan mewajibkan 30% wanita dalam kabinet ini, kita akan mampu untuk capai matlamat yang telah ditetapkan dalam dasar wanita negara. Kerana apa? Kita lihat bahawa dengan mewajibkan ini, ia mempunyai kapasiti untuk memberikan desakan dan mewujudkan lebih banyak dasar-dasar yang mesra wanita warga dewan sekalian. Dalam hujah pertama, hujah kedua dan hujah ketiga, kami telah membuktikan secara jelas keseluruhannya. Bagaimana dengan kita mewajibkan ini, kita akan mampu untuk mengangkat suara-suara wanita dalam dewan-dewan dan akhirnya pembuat dasar di bahagian kabinet ini yang merupakan penggubal polisi utama di negara kita akan mampu melahirkan dasar yang memberi manfaat kepada seluruh wanita di negara ini, warga dewan sekalian. Dan itu, akhir kata saya sebagai antara dua sahaja wanita dalam dewan hari ini, saya mengharapkan sokongan untuk kita terima usul pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberi keputusan, saya akan beri sedikit komentar sebab next sidang pun akan mula 2:30 kan. Jadi you guys nak lunch ke, nak solat ke and everything. So short comment. Saya akan ambil keputusan dahulu dan saya akan justify kenapa saya punya keputusan sedemikian rupa lah. Margin 3, pendebat terbaik, Menteri Pertahanan, Amar, usul diterima. Kenapa? Pertama, saya rasa kerajaan telah meletakkan matlamat yang cembangkang melalui pembuktiannya, tidak melawan matlamat yang telah dilakukan oleh kerajaan. Kedua, saya merasakan kerajaan mahupun pembangkang mempunyai masalah dalam pembuktian ataupun hujah. Kenapa saya bercakap sedemikian? Kalau kita lihat pada hujah UMNO, hujah ekonomi dan tiba-tiba dipisahkan dengan relatif negara luar, saya tak faham kenapa kerajaan nak memisahkan analisis keberjayaan negara luar. Contoh, kalau kerajaan nak bawa hujah pertama tentang politik, masukkan juga dalam hujah tersebut negara mana yang pernah meletakkan 30% kuota ataupun lebih ini berjaya untuk kita desak sehingganya menjadi lanskap politik yang lebih baik. Dan hujah pertama kerajaan saya rasa hari ini sangat bermasalah dan tidak didetect oleh baik oleh ketua pembangkang. Kenapa? Saya macam pelik sikitlah sebab wanita ramai masuk, lepas tu wanita desak kepimpinan tinggi UMNO untuk ramai lagi wanita. Saya tak tahu yang ramai lagi wanita tu ahli ke apa, sebab kalau nak jadi ahli you just volunteer untuk daftar jadi ahli sahajalah. Saya tak sure what do you mean by nak desak sebagai apa, adakah desak sebagai wanita ni tertinggi ke apa ke sebagainya ke. So bila ada satu statement yang tak lengkap dan boleh dihuraikan dan boleh orang buat assumption, saya rasa hujah itu sangat bermasalah lah. Itu pertama. Saya rasa pendekatan hujah kerajaan juga sebab itulah hari ini bila pembangkang desak tanya apakah dasar yang tidak mesra alam, korang kena tunjuk sebenarnya dasar tak mesra wanita ini memang betul tidak ada dasar yang mendiskriminasi, tapi tidak ada dasar yang menjaga dan melindungi. Contoh, disebabkan tidak ada dasar itulah company sesuka hati untuk tak ambil perempuan mengandung supaya bekerja, tak nak buat begini, begini, begini. So itu kita nak wujudkan benda tersebut. Ataupun sebab tu dalam hujah saya tak nampak apa masalah yang berlaku sekarang, senario yang berlaku. Contoh dalam ekonomi, apa senario masalah yang berlaku dalam ekonomi sehingga kita perlukan perkara tersebut. Sebab itu bila pembangkang main perkataan ataupun
ayat yang menyukarkan orang ramai untuk faham. Contoh macam, mana ada dasar yang tidak mesra wanita? Maksudnya saya faham je, korang cuba sampaikan dalam pembuktian kerajaan ni tidak pernah tunjuk satu pun masalah yang berlaku berkaitan dengan wanita. Maksud contoh, kalau tempat kerja apa yang masalahnya dan sebagainya. Cuma yang bermasalah lagi dalam pembangkang adalah, saya setuju bila third kerajaan cakap hujah korang sekadar teori, dan dia lebih teori apabila bila korang cakap tidak ada diskriminasi, ada perbincangan semula. Kesemua hujah satu dan hujah tiga ini tidak pernah direlatkan dengan isu wanita. Contoh, kalau you nak cerita pasal perbincangan semula, apakah contoh diskriminasi wanita yang pernah berlaku, dan bila bincang semula akhirnya diskriminasi wanita tersebut telah pun kita selesaikan, dan you tunjuk sekadar atas hidupan Lia, which is orang akan cakap, okay, hidupan Lia memang tidak pernah diskriminasi, tapi wanita pernah diskriminasi dan tidak pernah berlaku perbincangan semula. Kalau on the government side lah. Hujah kedua, dia lagi berbaur apa? Sexism kot. Saya tak tahu nak cakap apa, patriarchy and everything, sebab korang cakap tak ada kepekaran. Dah lah, dalam hujah korang tak pernah tunjuk pun wanita di Malaysia kurang masuk universiti ke, wanita di Malaysia bila masuk, bila ada test, kalau nak tunjuk perempuan tak ada kepakaran, letak satu analisis yang betul-betul menyokong your statement, your claim. Korang tak boleh cakap perempuan tak ada kepakaran, perempuan hanya emosi. Korang boleh ambil contoh sahajalah dekat Mozambik ke mana, kabinet 39% wanita. Tapi apa yang berlaku, tak pernah pun ambil kisah pasal hal-hal wanita. Itu adalah mungkin contoh yang lebih baik lah nak support your claim. Tapi hati-hati bila debat macam ni, walaupun korang jadi pembangkang, korang tak boleh nak simply cakap perempuan tak pakar, perempuan tak ni, perempuan tak kompeten. Dia macam melawan arus jugalah kat situ. Hujah pertama tentang keadaan semasa sudah cukup baik tentang apa? Perbincangan apa? Mahkamah kehakiman. Kehakiman tu selitkan jugalah apa isu wanita yang dah berjaya diselesaikan dengan that procedure yang you maksudkan. Sebab itu kita tak perlukan apa yang nak kerajaan buktikan dalam pada hari ini. So saya rasa itu sahaja komen saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang boleh pergi berehatlah untuk sebelum next session. Bye. Terima kasih Hakim. Saya ucapkan tanya kepada pemenang dan tanya juga kepada semua peserta kerana berjaya menyampaikan hujah masing-masing dan menamatkan sidang kali ini. Untuk makluman semua peserta, roll call pusingan 4 akan mula jam 2.15 petang ya di aplikasi Zoom menerusi pautan sebelum ini. Terima kasih. Saya selaku yang Arif, Tuan Yang di-Pertua Dewan, memohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dari pihak saya, pihak kami, Urus Setia. Dengan ini saya menangguhkan sesi perdebatan pada kali ini. Terima kasih. Tahniah semua dan semoga berjaya pada pusingan-pusingan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih.